Assalamualaikum dan salam sejahtera bersua kembali dalam channel Mala Table. Okey, untuk kali ini macam biasa saya dah lama tak bersiaran juga. Dah lama tak buat video maknanya saya selalu buat video ni sahabat-sahabat semua untuk pengetahuan bersama. Selalunya saya buat dalam satu hari satu video, tetapi saya post setiap 4 hari sekali saya akan post dan saya dah sediakan video-video ni untuk saya tak putus, untuk saya buat apa ni, post-postkan video untuk tontonan dan perkongsian bersama, juga untuk jualan-jualan shilling-shilling yang saya miliki lah. Okey, bagi tampilan kali ini sahabat semua, saya bawakan sekeping lagi shilling 50 sen, shilling parlimen, iaitu siri yang pertama. Okey, saya cuba fokuskan sahabat. Okey, untuk kali ini adalah shilling tahun 1986, 50 sen, siri pertama, shilling parlimen. Untuk pengetahuan sahabat, harga untuk jual beli dalam shilling-shilling parlimen ni masih di kadar yang sama seperti tahun 85, 86, 87, 88. Dia harga dia sama, dia bergantung kepada apa ni, dia punya kualiti duit ataupun kebersihan duit, kecacatan duit. Itu yang membezakan antara nilaian-nilaian jual beli dalam dunia numismatik. Dan saya selalu dalam video-video saya menekankan ataupun saya selalu memberitahu, memberi information bahawa duit-duit ini sahabat semua bukanlah bernilai dalam segi erti kata nilaian berjualan sebenarnya sahabat. Dia bernilai dalam dunia hobi. Jadi sahabat jangan expect untuk mendapat durian runtuh dalam dalam jual beli dunia numismatik. Tetapi jika ada rezeki, sahabat mempunyai duit-duit shilling ataupun duit-duit yang unik, ia akan memberikan pulangan yang lumayan. Itu sekadar sekali lalu saya nak bagi tahu. Selalunya nilaian duit-duit lama ni sahabat semua, orang dengar tu di belakang, budak main mercun. Saya buat video ni lebih kurang dalam pukul 10.30 sahabat semua ya, lepas terawih tadi. Untuk pengetahuan sahabat semua, secara umumnya duit-duit ini nilaiannya adalah biasa saja ataupun bernilai nilai muka seperti yang saya tunjukkan di hadapan ni, nilai muka 50 sen dan ia tetaplah bernilai 50 sen sebenarnya sahabat. Tetapi dalam dunia hobi ia meningkat kerana ada kolektor ataupun penghobi-penghobi baru yang ingin memilikinya untuk melengkapkan koleksi-koleksi mereka. Bagi penghobi baru mungkin tak ada dalam simpanan mereka, jadi mereka nak lengkapkan. Di sinilah ada yang penghobi-penghobi yang lebih lama ataupun ahli-ahli numismatik, kolektor-kolektor yang telah menyimpan shilling-shilling ni dengan agak banyak dalam simpanan mereka, mereka menjualnya dan mendapat sedikit keuntungan. Tapi tak adalah untungnya sebesar mana dari segi nilai wang. Tetapi kalau kita convertkan dalam nilaian peratusan, ia amat besar nilai keuntungannya. Itu sahabat kena faham. Okey, berbalik kepada yang ada di hadapan kamera. Shilling 50 sen tahun 1986, siri pertama parlimen. Shilling ni anggaran jual beli dalam dunia numismatik sahabat semua adalah dalam lingkungan 8 ke 15 ringgit untuk tahun 2024 ni, melalui pembacaan dan juga jual beli yang berlaku secara hari-harian di dalam dunia numismatik ataupun di dalam laman web, dalam pusat-pusat lelongan. Saya rasa pusat lelongan tak ada jual duit yang biasa-biasa. Dia semua duit unik atau duit-duit yang terhad atau duit-duit istimewa. Jadi untuk jual beli dalam dunia penghobi-penghobi baru lah sahabat, di dalam laman web ataupun di dalam apa ni, platform-platform jual beli online, carousel, apa lagi ya, carousel, eBay, mudah. Jadi harga dianggarkan sekitar 8 ke 15 ringgit untuk tahun 1986, bergantung juga kepada kebersihan duit seperti yang saya katakan tadi. Jadi untuk tahun 86 dengan kondisi yang seperti berada di hadapan kamera sekarang ni sahabat, saya anggarkan ianya bernilai sekitaran 8 ke 15 ringgit, tetapi yang berada di hadapan kamera saya anggarkan bernilai dalam
RM10 sahabat, 8 ke RM10. Tapi saya nak jual, ya, shilling yang saya bawakan ni saya nak jual kerana saya ada punya agak banyak juga koleksi ataupun simpanan shilling yang yang ditempa pada tahun 86. Saya nak jual sekitar harga RM10 sahabat semua. Kos pos adalah RM7. Jadi jumlah siap pos adalah RM17 sahabat semua. Boleh berhubung dengan saya melalui crosshair, di crosshair. Ada sahabat saya, sahabat yang cuba menghubungi saya melalui phone number saya yang tertera di crosshair dan bertanya berapa ringgit saya nak ambil. Saya dah nyatakan bahawa saya nak jual dengan harga sekian-sekian. Dan di dalam crosshair tersebut juga sahabat boleh tengok shilling-shilling yang saya jual. Jadi terus saja kepada apa yang nak ya kita jalankan, urusan jual beli ke. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya berapa keping nak jual, berapa banyak ada. Jadi sebenarnya sahabat, saya amat lalilah dengan soalan-soalan seolah-olah ingin membeli duit ni dengan cara pukal, dengan cara banyak. Tetapi sebenarnya tak ada pun yang membeli secara banyak, sebab kadang-kadang dia ada sahabat-sahabat kita yang excited dengan harga-harga yang tak masuk akal, yang ada yang di dalam YouTube yang mempamerkan dengan harga yang tak masuk akal. Tetapi untuk pengetahuan sahabat, harga-harga yang tinggi adalah berlaku di dalam jual beli dalam pusat-pusat lelongan. Seperti baru-baru ni saya ada post satu video berkaitan dengan saya ambil video tu daripada satu FB daripada seorang sahabat ni. Jadi saya dah download ke YouTube untuk kita tengok suasana lelongan duit shilling tahun 1969 tak silap saya, middle age, yang berakhir dengan bidaan RM20,000 tak silap saya, dan plus RM1 lah dengan dia punya fee ataupun tax dia, RM21,000 lah lebih kurang. Jadi itulah suasana peperangan dalam dunia hobi numismatik. Jadi sahabat boleh tengok suasana di pusat lelongan. Jadi di sini sahabat boleh nampak gambaran, ada duit-duit yang bernilai tinggi dan ada duit yang bernilai rendah. Seperti yang saya selalu jual ni, ada dia dikategorikan bernilai rendah kerana dia boleh didapati dengan mudah. Okey, untuk jualan ni saya seperti saya beritahu RM17 siap pos. Jadi kepada sahabat yang ingin memilikinya, bolehlah terus ke akaun korosial saya untuk menghubungi saya. Okey. Lain tak ada apa nak saya bebelkan lagi, kecuali saya nak nyatakan bahawa ini adalah shilling untuk jualan pada tampilan video kali ini. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.